Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Males Baca. Di video kali ini kita akan membahas tentang 9 arti mimpi tentang baju merah menurut Primbon Jawa. Kehadiran mimpi bisa memicu rasa penasaran para pemimpinya. Kondisi tersebut membuat banyak orang berusaha mencari arti dan maknanya di internet. Saat tidur, beragam peristiwa mimpi bisa didapatkan. Satu di antara mimpi yang bisa kamu dapatkan ialah pengalaman mimpi tentang baju merah. Mimpi tentang baju merah bagi sebagian orang dipercaya sebagai gambaran kamu akan mendapatkan nasib baik. Kendati demikian, mimpi ini juga mengandung makna negatif. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa menyimak kumpulan arti mimpi tentang baju merah berikut ini. Berikut 9 arti mimpi tentang baju merah menurut Primbon Jawa yang menarik disimak, dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, kegembiraan. Mimpi mengenakan baju merah bisa menjadi pertanda kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidupmu. Ini bisa menunjukkan kamu akan mendapatkan berita baik atau pengalaman positif dalam waktu dekat. Yang kedua, cinta. Mimpi mengenakan baju merah juga bisa berarti ada perasaan cinta atau gairah yang kuat dalam hidupmu. Ini bisa menunjukkan kamu sedang jatuh cinta atau hubunganmu akan makin romantis. Yang ketiga, keberanian. Baju merah sering dikaitkan dengan keberanian dan kekuatan. Mimpi mengenakan baju merah bisa menjadi pertanda kamu akan menunjukkan keberanian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, kemarahan. Baju merah juga bisa melambangkan kemarahan atau amarah. Mimpi mengenakan baju merah bisa menjadi pertanda kamu sedang mengalami emosi yang kuat atau konflik dalam hidupmu. Yang kelima, keberhasilan. Baju merah sering dikaitkan dengan energi dan keberhasilan. Mimpi mengenakan baju merah bisa menjadi pertanda kamu akan mencapai kesuksesan dalam pekerjaan atau proyek yang sedang kamu kerjakan. Yang keenam, kesehatan. Mimpi mengenakan baju merah juga bisa menjadi pertanda kesehatan yang baik. Ini bisa menunjukkan kamu akan merasa sehat dan bugar dalam waktu dekat. Yang ketujuh, kehormatan. Baju merah sering dikaitkan dengan kehormatan dan kekuasaan. Mimpi mengenakan baju merah bisa menjadi pertanda kamu akan mendapatkan pengakuan atau penghargaan atas prestasimu. Yang kedelapan, perubahan. Baju merah juga bisa melambangkan perubahan dan transformasi. Mimpi mengenakan baju merah bisa menjadi pertanda kamu sedang mengalami perubahan positif dalam hidup atau kamu siap untuk mengambil langkah baru. Yang kesembilan, sifat kuat. Baju merah sering dikaitkan dengan sifat-sifat kuat seperti keberanian, dan keteguhan. Mimpi mengenakan baju merah bisa menjadi pertanda kamu memiliki sifat-sifat ini dan siap menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini tentang mimpi baju merah. Semoga apa yang kamu mimpikan jadi pertanda baik. Dan jika ada mimpi yang ingin kamu tanyakan, silakan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.